You've been my lover, my best friend, my soulmate, and the one who has my heart. The one who has the gentle and beautiful soul that I love dearly, and your virtue for patience, it's just beyond me. You know me better than anyone else in this world, and someone still managed to love me. You are my best friend and my one true love. I promise to be a true faithful partner from this day forward in all life circumstances. As we face them together, in the joys and sorrows, the good times and bad, and in sickness or health, I will always be there for you, to comfort you, love you, honor and cherish you. Now and forevermore, Arifsu Marco, I do want to be your always bride. Selamat malam, saya Timothy Marbun. Sianida di Kopi Mirna terus menjadi perbincangan publik selama 6 bulan terakhir. Dan bahkan hari ini Anda lihat kasus sianida di Kopi Mirna diperbincangkan lebih dari 10.000 kali di sosial media Twitter saja. Sedikit di bawah Sri Mulyani yang kembali didapuk menjadi Menteri Keuangan. Apa yang membuat sianida di Kopi Mirna terus menyita perhatian? Saya Timothy Marbun dan saya akan mengajak Anda menelusuri kasus ini, berbicara dengan keluarga Mirna dan berbicara dengan keluarga Jessica, serta menguak fakta-fakta yang menyelimutinya selama 1 jam ke depan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, eksklusif dalam program Sianida dalam Kopi Mirna. Kita mulai kisah dari tanggal 28 November 2015. Di sini air mata terakhir Wayan Mirna Salihin menitik. Arif Mirna. Air mata bahagia calon istri Arif Sumarko. Apa nanti yang akan menjadi suami daripada Mirna? Ternyata jatuhnya kamu, Arif. So I believe, saya percaya selama ini adalah suatu rencana Tuhan pada waktu kalian berdua menjadi satu. Tapi juga berarti bahwa Anda memasuki hidup yang baru, Arif juga punya tanggung jawab. Itu udah berbicara hal ini, you will need to lead the family godly. I, Arif, thank you, Mirna, to be my wife. I promise that from this day forward, I will give you all my love. I promise to create and support a family with you. In a household filled with laughter, patience, understanding, and love. I vow not to just grow old together, but to grow together. I know that all love is heaven sent, and I promise to be here forever and always. I pledge to respect your unique talents and abilities, to lend you strength to reach your dreams. I promise to take care of you, to encourage and inspire you, asking you that you be no other than yourself. From this day forward, you shall not walk alone. I have no greater gift to give. As your love is my anchor and your trust is my strength, my heart will be your shelter and my arms will be your home. But most of all, I promise to love you under any circumstances, happy or sad, easy or difficult, through the sunshine and through the rain for the rest of my days. I'm the luckiest, and I couldn't imagine growing old with anyone else. For the past 8 years we've been together, you've been my lover, my best friend, my soulmate, and the one who has my heart. The one who has the gentle and beautiful soul that I love dearly, and your virtue for patience, it's just beyond me. You know me better than anyone
in this world and someone still managed to love me. You are my best friend and my one true love. I promise to be a true faithful partner from this day forward in all life circumstances. As we face them together, in the joys and sorrows, the good times and bad, in sickness or health, I will always be there for you, to comfort you, love you, honor and cherish you, now and forevermore. Arif Sumarko, I do want to be your always bride. Hari itu bukan hanya keluarga yang bahagia. Teman-teman Mirna juga larut serta. Mulai dari teman kuliah hingga rekan kerja, mulai dari Hani Juwita hingga Vera. Tapi tak nampak Jessica di hari paling bahagia Mirna. Janji untuk selalu menjadi pengantin hanya bertahan 38 hari. Mirna meninggal dunia akibat racun sianida. Seperti sebulan lalu, keluarga, kerabat, sahabat berkumpul dalam duka untuk Mirna. Dan sekali lagi, tak ada Jessica. Terlahir di tengah keluarga pengusaha, Mirna lahir dan dibesarkan di Jakarta bersama saudara kembarnya, Made Sandy Salihin. Hanya terpaut 10 menit, Mirna dan Sandy hampir tidak bisa dibedakan secara fisik. Namun sifat keduanya benar-benar berbeda. Mirna, sang kakak, lebih mengayomi dan memimpin. Dia kan anak pertama dari kembar ya. Itu benar-benar kalau ngobrol sama dia tuh seperti teman saya. Jadi dia curhat, saya curhat juga, saling curhat deh, apa aja dia omongin. Maupun teman-temannya juga diomongin gitu loh. Dan jadi, saya pun kenal gitu temannya. Pada saat ibu bilang dekat dengan seluruh anak-anak ibu, ini berarti komunikasi baik tanpa terputus setiap ya, hari setiap saat. Setiap hari, ya. Sampai kadang-kadang saya ikut begadang, sampai malam pun jam 1, jam 2 saya bisa bicara dengan anak. Termasuk Mirna, Mirna? Terutama Mirna, dia kan sering begadang ya. Apa yang biasa diceritakan oleh Mirna sampai begadang-begadang itu? Dia senang desain kan, desain grafik. Jadi dia suka banyak proyek-proyek lah kerjaan dia. Sampai jam 1, jam 2, kadang-kadang sampai pagi. Saya kan nggak kuat, ya udah saya tidur duluan, dia masih kerja tuh. Makanya dia apa-apa suka ngobrol tentang teman, begini-begini, begitu-begitu. Saya tahu deh pokoknya. Tentang pekerjaannya, ya. Apakah tentang kehidupan pribadinya juga? Semua ya, semua. Anak saya tuh senang cerita, kayak teman aja. Berdialog seperti biasa, kayak teman aja gitu loh. Setiap hari apapun dibicarakannya. Bahkan setelah Mirna setelah menikah dengan Arif itu, akhirnya tidak tinggal bersama ibu ya? Iya. Sudah tinggal bersama suaminya, walaupun... Iya. Bisa dikatakan untuk waktu yang singkat. Masih dilanjutkankah komunikasi ini? Masih. Mirna tuh menyenangkan ya kalau cerita sama dia. Ada solusi pokoknya gitu loh, selalu. Kalau saya lagi curhat, mama harus begini. Dan dia tuh pun mau dengerin saya punya omongan atau apa aja deh. Seneng, seneng kalau cerita sama dia. Sifat menyenangkan Mirna ternyata sudah ada sejak dia sekolah di SMA International Jubilee di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Mirna remaja adalah idola sekolah. Beliau itu adalah sosok yang semua mengidolakan. Ya, jadi
terhadap hubungan dia terhadap guru-gurunya, hubungan dia terhadap teman-temannya, semuanya tuh baik dan dia sangat menghargai dan menghormat orang-orang yang dia lebih tua dari dia dan dia sayang anak-anak yang dibawa dia juga. Mungkin karena itulah Mirna juga punya banyak teman di Billy Blue College of Design di Australia. Perhatikan baik-baik foto ini. Amat jarang Mirna berfoto seorang diri. Mirna selalu dikelilingi teman-temannya. Ya, dia suka nolong teman. Kalau temannya minta advice, dia bakal kasih gitu. Mm-hmm. Dia lebih gimana? Keibuan sama lebih keibuan ke teman-teman kita. Kalau misalkan kita mau ada masalah, Mirna, curhatin Mirna pasti Mirna kasih tahu. Maksudnya kasih advice aja gitu, yang bagus ke mereka gimana gitu kan. Lebih ke ya apa-apa ke Mirna deh teman-teman aku sih. Dan memang jadi salah satu tempat curhat teman-teman. Tempat curhat teman-teman yang dekat dia yang aku kenal, aku tahu. Teman-teman Sandy dan Mirna sendiri banyak yang sama kah? Banyak yang sama, banyak yang beda. Iya. Kebanyakan kalau dari Billy Blue ada yang sama. Kan saya juga dulu sekolah di Jubil di itu semua teman-teman semua kenal. Kayak ada teman-teman arisan juga kenal gitu. Oke. Dan selalu kan berarti selalu di tahun yang sama dengan Mirna. Sama. Teman-temannya kalau sekolah kebanyakan sama pasti begitu sama, ya. Sama. Jurusannya tapi jurusannya sama tapi saya kan sempat pindah jadi pisah gitu. Temannya okay, jadi yang menyebabkan saya menyebabkan, punya teman-teman ya, sendiri juga ya. Nah, teman-teman yang dekat dengan Mirna di Billy Blue. Hani justru teman Sandy dulu ya? Justru Hani teman aku dulu. Baru makanya aku kenalin ke Mirna. Jadi sering jalan bareng Mirna sama Hani. Terus ntar Vera belakangan. Abis itu ya, ya Hani dulu. Hani sama saya dulu baru ke Mirna abis itu. Dan pas ujung-ujungnya saya lebih akrab sama Mirna? Ujungnya sama Mirna karena kan Mirna lebih lama di Sydney daripada saya kan. Jadi ya. Ya gitu. Oh, jadi Mirna bersama dengan Hani lebih lama juga dibandingkan Sandy dengan Hani. Iya, tapi saya tetap masih kontak-kontakan sama si Hani. Jadi saya lumayan ini juga ada update tentang dia lah di sana gitu. Oh, oke. Okay. Ini mereka perginya bertiga. Ini yang dimaksud Sandy. Foto-foto ulang tahun Mirna dan Sandy ini saya temukan juga di kediaman Jessica. Satu sekolah, satu tempat kuliah. Di Grand Indonesia. Iya, okay. Grand Indonesia. Jadi di sini kalau dari kita lihat mereka selalu ke Grand Indonesia kalau mau ngumpul. Memang biasanya. Memang udah biasanya sana. Begitu. Oke, okay. Dan ini tahun 2011 Ibu sudah mengenal mereka semua? Udah lah, belum 2011 Sandy. Juga udah mengenal. Sebelum 2011. Kalau Ibu sendiri sedekat kan apa mereka mengenal kuliah. Mirna. Kalau Sandy Ibu? Ini Ibu sedih sekali loh ngelihat foto ini loh. Kalau Ibu lagi ini bisa nangis loh Ibu kalau malam ngelihat ini. Ini Mirna, Ibu ingat. Ini terakhir Ibu ketemu sama Mirna. Mirna itu sama Ibu tuh baik sekali. Oh, iya. Semuanya Hani juga. Mereka kalau ngomong sama Ibu, ketemu sama Ibu nih Hani sama Mirna. Manja sekali ngomong. Oh, iya. Kepengen dimanja, iya. Apa, manja. Apa, gimana itu? Iya panggilnya Ibu. Halo Tante, apa kabar? Udah makan belum? Terus nanya-nanya apa gitu. Mirna itu selalu begitu kalau ketemu Tante. Oke. Okay. Itu tahun 2011 itu memang sering ketemu dengan Mirna? Enggak. Kalau Jessica ke Indonesia, baru Ibu bisa ketemu Mirna dan Hani. Oke. Okay. Kalau dulu mereka masih belum pulang, masih kuliah, Ibu sering ketemu kalau mereka pulang kuliah kan ngumpul, udah gitu bisa masing-masing. Enggak di Sydney. Oh, di sini. Okay. Ibu suka jemput Jessica. Oke. Okay. Jadi dia telepon Ibu, dia ada di mana pulang kuliah, terus Ibu nyamperin ke sana pas pulang bareng-bareng. Oke. Okay. Kita ketemu sama mereka gitu. Kalau dari cerita dari keluarga Mirna kan ada keretakan hubungan Bu antara Jessica dan Mirna sekitar tahun 2015 ya, 2014 itu. Ibu diceritakan. Ibu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Mereka itu tidak pernah retak. Tidak pernah ada apa-apa. Itu enggak benar omongannya. Bukannya Jessica sempat katanya marah dengan Mirna pada saat bercerita mengenai pacar. Tanya aja gitu. Si Hani ini sama Vera. Mereka kalau ada ribut kan yang dua tahu. Ya dong. Enggak masuk akal. Itu enggak benar. Ibu pun enggak tahu. Masa Ibu nggak tahu mereka musuh? Nggak mungkin. Mereka anak baik. Sedangkan nih terakhir Jessica ketemu sama Mirna. Mirna ke sini terakhir 2015 sama ibunya. 2015 sama 2000, ibunya? Sama ibunya Mirna di situ. Okay. Sempat ketemu punya. Jessica? Jessica dipanggil. Mirna kalau ke sini cari Jessica. 2015 itu? Iya. Bulan apa ya? Bulan apa ya? Kalau nggak salah Oktober atau September. Ibu lupa deh. Lagi itu Ibu nggak ada di Sydney. Oke. Okay. Jessica sempat cerita, ini mau main ke rumah Mirna. Di sini. Pulang kerja di sini.
terakhir itu ketemunya. Ada ibunya juga di situ. Oke. Kalau rumahnya. Jessica dengan ibunya Mirna memang setahu sejauh yang ibu tahu seakrab apa, Bu? Karena ibunya Mirna mengatakan dia justru ya, itu nggak benar. Tidak mengenal juga. Nggak benar. Teganian dia bilang begitu. Nggak benar. Padahal tuh Jessica ya, setiap pulang dari rumah Mirna, kalau di sini kan Mirna jemput, suka main ke rumah Mirna, ntar sore ibu. Dia selalu puji-puji mamanya Mirna. Oh, iya. Kebaikan mamanya Mirna sama dia, selalu puji-puji. Saya belum sempat ketemu, saya mau bilang, mamanya Mirna terima kasih sama anak saya, baik begitu, gitu ya, maksudnya gitu. Tapi itu dulu-dulu kan. Kapan itu, Bu? Ya, ini 2011 ini. Okay, pokoknya jadi, setiap pulang ke Jakarta aja. Dan Jessica sering ke rumah Mirna juga? Kalau pas, iya, ke rumah Mirna juga. Pernah. Jadi dijemput, selalu Mirna jemput kalau Jessica di sini. Okay. Tapi akhir-akhir ini bagaimana, Bu? Mungkin kemarin terakhir datang, Mirna setelah merit ya, waktu Desember, suaminya yang setir. Jadi jemput sama suaminya ke sini. Oh, okay. Yang tahu mbaknya, saya belum pulang karena. Yang tahu masih mbaknya di Sydney, benar. Masih di Sydney, iya. Mbaknya cerita, katanya dijemput sama Mirna, yang nyetir suaminya. Saya boro-boro tahu yang namanya Jessica. Di TV aja tuh namanya baru tahu, oh itu Jessica. Temennya Mirna tuh banyak sekali. Dan selalu dikenalin sama saya. Dan baru ini saya di pengadilan baru tahu yang namanya Jessica, oh ini toh gitu loh. Baru itu justru. Dan datang memang sama Mirna ke rumah, itu meluk saya erat banget. Maksudnya apa? Ini pertama juga kali waktu itu, beberapa hari sebelum kejadian, Ibu ya? Iya. Itu pertama kali ketemu Jessica, Ibu pun sudah tahu belum itu Jessica? Belum tahu. Dan apa yang karena Mirna bilang, ini Jessica datang dari Australia, dia bilang gitu. Saya bilang, yang mana ya Mir? Saya bilang gitu. Entar deh ceritanya mah gitu ngomongnya sama saya. Oh ya udah, mama tunggu nih. Terus orang ini meluk saya begitu erat di rumah saya. Saya juga kaget kok ada temennya begitu peluk saya gitu loh. Kayak seorang perpisahan mau perpisah apa gitu loh. Merasa seorang ibu gimana ya? Ngerti lah anaknya aja nggak begitu erat kalau mau meluk. Ini kok teman yang baru kenal saya kok bisa peluk saya gitu. Apa yang dikatakan pada ibu waktu itu? Enggak, dia ngomong apa-apa, Ma. Cuman peluk saya aja. Okay. Begitu erat, saya bingung, saya juga dipeluk juga diem aja, karena saya bingung gitu loh. Ibu tidak akrab? Ya iya dong, bingung aja gitu loh. Kok dipeluk begitu erat dengan temannya Mirna yang dari Australia gitu loh. Dia bilang, ini teman saya yang di Australia, Ma, ya udah just eat. Ya, saya pikir, oh ya udah, iya, saya baik aja lah, belum ada pikiran apa-apa ya, namanya teman, ya udah oke lah, saya welcome-in gitu loh. Tapi ibu tapi sendiri baru, heran pada iya, waktu itu. Heran aja, pas ikutin urutan-urutan kejadian jadi heran juga. Kenapa ini orang kok peluk saya begitu erat gitu loh, kaget. Dua keterangan yang berbeda. Namun bukan hanya itu yang saya temukan saat mencari siapa Jessica dan siapa Mirna. Kita bahas usai jeda. Mengaku dekat, lalu mengapa tidak ada Jessica di dua momen penting hidup Wayan Mirna? Bahkan sebagai teman yang hadir di detik-detik terakhir hidup Mirna. Mengapa Jessica memilih untuk berdiam di rumah ketimbang menemani sahabatnya menuju peristirahatan terakhirnya? Seperti apa sebenarnya hubungan mereka?